semuanya. Kali ini saya berada di salah satu tempat, yaitu kawasan Babakan Cuyu, Kecamatan Kertajati, di mana seminggu ke belakang pada tanggal 1 November yaitu mengenai pemindahan situs sejarah yang terjadi Breket, di mana untuk kali ini atau tayangan kali ini adalah melihat di mana tempat barunya peletakan jati Breket. Untuk itu ikuti perjalanan saya pada tayangan ini tentunya sampai selesai. Oke. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim. Dan sahabat Ahmadiyah semuanya, kali ini saya telah berada di lapang saya, sebuah situs sejarah atau Jati Breket yang sangat viral barangkali. Dan ini adalah merupakan situs sejarah yang konon menurut cerita pada minggu kemarin dari beberapa kalangan yang terkait aparat pemerintah setempat tentunya, dan ada beberapa praktisi yang menurut cerita atau konon katanya bahwa Jati Breket ini berdiri sejak tahun 1805. Dalam artian sejarah ini adalah sangat tua sekali, kurang lebih 200 tahun kebelakang. Dan sedikit cerita dari para mediasi setelah menguak sejarah ini, yang menurut cerita atau konon katanya bahwa Jati Breket tidak lepas dari sejarah para pejuang-pejuang terdahulu kita untuk mempererat, menyatukan dalam melawan kolonial penjajah. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat buat semuanya. Saya harapkan kita sebagai anak cucu selayaknya, sejauh-jauhnya, agar menjaga situs-situs sejarah. Sekaligus saya undur diri dari hadapan Anda. Saya mohon dukungan, support untuk channel Ahmadiyah. Jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dengan baik serta bermanfaat. Sekaligus saya undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم